Bau wangi yang datang daripada liang lahat selepas selesai digali adalah antara peristiwa yang masih terpahat dalam ingatan Mahathir Mohamad Ali, 45 tahun, yang sebelum ini bertugas mengurus tanah perkuburan Meru Raya di Ipoh, Perak. Menurut Mahathir, meskipun peristiwa itu sudah beberapa tahun berlalu, namun dia masih lagi mengingatinya sehingga ke hari ini. Oh, di dalam saya menguruskan tanah perkuburan, bermacam-macam lah saya pernah alami lah. Salah satunya, saya pernah korek satu lubang kubur. Lubang kubur tu, kita korek lubang kubur menggunakan cangkul. Tetapi lubang yang kita korek tu licin. Selicin-licin batu ni, dindingnya. Bukan kata dinding tu saja licin, kubur tu amat-amat wangi. Kami tunggu-tunggu-tunggu sebab lubang yang kami buat tu lubang spare. Kami tunggu-tunggu yang dapatnya anak seorang perempuan yang ni lah, yang OKU lah, perempuan tu OKU. Dia beruntung dapat lubang tu. Mahathir yang juga pengurus besar Ukiran Nisan Anak Muda berkata sejak 10 tahun lalu dia mula berkecimpung dalam bidang pembuatan belindan sebagai pendapatan sampingan yang turut dibantu keluarganya. Kebiasaannya 2 bulan sebelum Hari Raya Aidilfitri sehinggalah Aidiladha, perniagaan batu nisan dan belindan mendapat permintaan tinggi sehingga memberi pendapatan lumayan kepadanya. Untuk membuat bina ambil dalam kubur, menguruskan kubur ni sebenarnya senang. Bukan senang sebab apa. Di sambil kita mencari rezeki, di situ kita boleh menginsafkan kita tentang kematian. Ha, macam mana kisah-kisah kita akan pergi nanti.